Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya petualangannya di ARK Mobile ya. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu tutorial ya, gimana caranya dapat free gift secara cepat ya. Free gift ini ya. Nah, ini yang ada waktunya ini 1 jam 15 menit. Nah, itu aku bakalan kasih tahu gimana caranya buat kalian secara cepat untuk instan ya. Secara instan untuk dapat free gift secara langsung ya. Yuk langsung saja ya, nggak perlu lama-lama ya. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Nah yuk let's go, kita langsung buka aja ya. Kita langsung buka ini. Nah ini kan udah ada tulisannya 1 jam 15 menit ya. Kalau nunggu kan pasti lama, nunggu itu lama kan. Nah itu gimana caranya bang kalau bisa cepat atau instan untuk dapatin rewardnya ya, secara gratis juga cepat, nggak perlu nunggu selama 1 jam 15 menit itu kita tunggu gitu lama, nggak perlu nunggu itu. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu buat kalian ya, caranya itu mudah banget, caranya mudah banget bro. Nah kita langsung ke home aja ya, kita ke home, kita langsung buka pengaturan jam ini. Kita buka tanggal dan waktunya ya, kita ganti ya, ini kita ganti jam 1 lebih 15 lah atau 2 30 lah, setengah dua ya, kita ganti itu. Terus kita balik lagi ke gamenya. Nah ini udah di game ya, udah di game. Nah itu ada tulisannya free gift-nya, langsung kita klaim aja ya, kita langsung klaim aja, kita tekan ya. Nah ini udah ada dapat ya, udah dapat small plot ya, blueprint dapat itu, gila dapat kayak gini ya. Terus kita nunggu kok lama lagi, nunggu lagi ya selama 1 jam 20 menit. Jadi kita langsung lagi, kita kembali ke home lagi ya, kita balik ke home lagi, kita buka inventory. Terus langsung ini kan masih nunggu ya, masih nunggu, kita langsung balik ke home lagi. Nah ini kita udah di sini pengaturan tanggal waktu ya, kita ubah lagi ya, kita ubah lagi jadi setengah tiga. Nah kita langsung balik ke gamenya ya, kita langsung balik ke gamenya. Nah ini udah di dalam game tapi kayaknya kurang ya, masih ada tulisannya 19 menit, kita ubah lagi ya, kita ubah lagi. Nah ini udah di sini, jadi kita langsung kita ganti lah ya, kita ganti jadi ya segini aja lah, segini aja kita ganti jadi segini, kita balik lagi langsung ke game. Nah ini udah ya, udah di dalam game. Nah itu ada tulisannya free gift lagi, free gift lagi udah ada ya. Langsung saja kita langsung tekan free giftnya ya, kita tekan. Nah ini dapat parasut ya, dapat parasut. Nah ini kita nunggu lagi ya, tunggu lagi selama 1 jam 20 menit. Jadi nanti kita bakalan berubah lagi ya, sampai dapat blueprint yang bagus ya dari rewardnya ini. Jadi langsung saja kita balik lagi, kita cek inventory-nya dulu. Ini dapat tadi ya parasut ya. Terus kita tadi dapat ini blueprint small crop plot ya, seperti itu. Terus aku sebelumnya aku dapat ini ya, blueprint journeyman ya, raptor saddle. Dapat ini. Nah ini kita langsung lagi balik ke itu tadi, pengaturan jam dan tayang ya, jam dan tanggal anjir. Yuk. Nah ini udah di jam
tanggal dan waktu kita ganti. Jadi segini ya, kita ganti tadi 1 jam berapa menit tadi ya? 20 menit ya, 20 menitan kita ganti. Jadi coba segini aja, kita ganti segini, kita balik ke dalam game lagi ya. Kita balik dalam game lagi, yuk, let's go. Nah, ini udah di dalam game, kita cek. Nah, tunggu ya, 26 menit kita ubah lagi. Kita ubah lagi. Nah, ini kita ubah lagi ya, jadi jam 4 kita tambahin lagi lah ya. Kita tambahin lagi jadi 20 menit ya. Jadi kita langsung balik ke gamenya lagi. Kita buka gamenya lagi ya. Yuk, let's go. Nah, ini udah di dalam game. Udah di dalam game itu ada tulisannya free gift lagi. Udah, nanti kita claim lagi ya. Kita claim lagi. Jadi pokoknya ini caranya gampang banget ya. Caranya itu gampang banget, sampai sesuka kalian ya. Mau bikin, mau dapat reward apa, caranya kayak gitu tadi ya. Caranya kayak gitu. Jadi kita bakalan ulangin lagi ya, sampai dapat item yang bagus ya. Kalau bisa ya dapat blueprint yang bagus ya, knife up atau yang lainnya gitu ya, kayak spear gitu ya, atau yang lain-lainnya, yang itu apa itu namanya, ascendant lah. Kalau bisa ya, kalau bisa dapat ascendant lebih bagus, lebih bagus lah. Soalnya kan kalau ascendant kan damage-nya kan 2 kali lipat ya, lebih gede gitu ya damage-nya ya. Jadi langsung saja kita langsung buka ya, kita langsung buka free gift-nya, kita buka ya. Nah, ini dapat ini ya, dapat ini doang anjir. Sub 10 buat ini kan, buat mancing, buat pancingan, buat mancing ya. Jadi kita nunggu lagi ya 1 jam 20 menit lagi. Nah, ini kalau secara manual ya, kalau secara manual kan kita bakalan nunggu 1 jam 15 menit atau yang tadi kan kalau maxnya itu kan jadi 1 jam 20 menit. Kita bakalan nunggu itu. Jadi kan kalau nunggu kan bakalan kelamaan gitu ya, bakalan kelamaan. Jadi kita lama gitu. Kalau cara cepatnya kayak itu tadi ya. Dan nanti kita tunggu lagi ya, tunggu dulu aja lah. Tunggu dulu kan waktunya kan, kalau nunggu kan 1 jam 15 menit. Jadi kalau supaya kalian gak nunggu, pakai cara kayak gitu tadi ya, diulangin terus, diulangin terus menerus ya, sampai kalian dapat item yang bagus ya. Item yang bagus, jadi kalau bisa ya dapat ascendant gitu kan, lebih bagus ya ascendant ya. Entah itu terus atau juga atau ascendant metal pick atau metal hatchet ya, itu terus kalau enggak sih gitu ascendant spear kan itu bagus ya. Dan juga kalau bisa sih ascendant itu juga ya, pistol-pistolan atau shotgun atau sniper rifle ya, asut rifle juga kalau dapat ascendantnya kan lebih bagus. Semakin tinggi ascendant semakin dapat damage yang lebih bagus ya, lebih gede. Dan juga kalau bisa dapat itu juga, dapat apa itu namanya, armor ya, dapat armor yang lebih gede gitu kan, damage-nya gede, buat kita bisa masuk dungeon secara ya, kalau bisa ya nggak terkalahkan lah, armornya nggak gampang pecah gitu ya armornya kalau kita masuk dungeon gitu. Jadi ya kayak gini, kita coba lagi ya, kita coba lagi, kita open lagi ini ya. Ini kan 1 jam 13 menit, jadi kita bakalan cara pakai cara itu lagi ya. Semoga aja ini cara yang terakhir ya, semoga aja dapat bagus lah ya itemnya ya, semoga aja dapat bagus. Jadi kita dapat ya, kalau bisa dapat knife atau apalah ya, semoga dapat begitu ya. Yuk kita coba langsung balik ke home. Kita langsung balik ke home aja ya.
Nah, ini udah di home. Kita buka ini, kita ganti. Kita langsung jam 6 gitu aja ya. Kita langsung aja, nggak perlu lama-lama lah ya. Kita balik lagi. Nah, ini udah di dalam game lagi ya. Nah, itu free gift-nya udah di udah muncul lagi ya. Free gift-nya udah muncul lagi. Kita tekan lagi, semoga aja dapat bagus. Nah, ini udah di dalam game. Ya elah dapat stone arrow aja anjirlah. Enggak apa-apalah. Yang penting kalian udah aku kasih tahu ya gimana caranya. Kayak gitu tadi, ulangin terus menerus aja hingga kalian dapat item yang bagus. Jadi ya jangan terlalu berharap juga ya item yang bagus-bagus ya, kan secara random juga ya dapatnya, kan juga secara random, tapi caranya jadi cara instan ya, cara instan, nggak perlu nunggu atau lama-lama nunggu, pokoknya kan nunggunya juga 1 jam 20 menit ya. Nah, itu 1 jam 20 menit, nggak sampai 2 jam ya tunggunya, tapi kan dia juga lama kalau kayak gitu. Jadi cara cepatnya kayak itu tadi, caranya langsung diubah tanggal dan waktunya gitu aja, udah cukup kok ya. Itu tadi ya tutorialnya cara instan claim free gift ya, cara instan juga gampang dan mudah banget caranya. Jadi kalian bakalan bisa dengan mudah pakai cara itu ya. Ya cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tia Kris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.